الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق <applause> منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق <applause> الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع صلاة الجمعة رحمني الله واياكم الله سبحانه وتعالى في رمضان الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وهاي أرن إذا نودي للصلاة أبا بلا untuk melaksanakan salat fas'au ila zikrillah dan segeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala wadharul bai' dan tinggalkanlah jual beli ayat ini menyebutkan kepada kita kita dipanggil harus segera untuk melaksanakan salatul jumaah yang merupakan Ibadah yang diwajibkan atas setiap kaum muslimin. Ma'asyar muslimin rahiman ya Allah wa iyyakum. Oleh karena itu tidak boleh bagi seorang muslim menyia-nyiakan salatul Jumaah. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berdua mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa ala a'wadil mimbar pada saat itu beliau berada di atas mimbar dia katakan la yantahiyanna aqwamun an wada'il jum'at Aula la yahtimannallahu ala qulubihim thumma liyakunanna minal khasirin minal ghafilin janganlah sampai ada kaum muslimin yang sengaja meninggalkan salat Jumat atau Allah subhanahu wa ta'ala akan mencap hatinya dan kemudian dia termasuk dalam orang-orang yang lalai. Ma'asyal muslimin rahimannya Allah Tentunya setiap yang diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan bermanfaat untuk kita. Untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Oleh karena itu tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyuruh kita untuk berbuat suatu kewajiban. Demikian juga ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang sengaja tidak melaksanakannya. Lantas tidak ada aturan secara detail yang disebutkan kepada kita. Oleh karena itu untuk kesempatan kali ini khotib akan membacakan beberapa hadis yang terkait dengan pelaksanaan salatul Jum'ah. Masya muslimin Allah Yang pertama yaitu at-tabkir at-tabkir ilal masjid yang pertama yaitu kita sebagai seorang muslim di hari Jumat diwajibkan atas kita untuk salat Jumat maka yang pertama sekali yang harus kita perhatikan kita harus bersegera datang ke masjid karena Rasulullah sallallahu alaihi pernah bersabda "Man jaa fi sa'atil ula fa ka'annama qaraba badanah wa man jaa fi sa'atil tsaniyah fa qaraba baqarah wa man jaa fi nama qaraba Barang siapa yang datang di saat yang pertama, artinya yang pagi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti menyembelih, berkorban seekor unta. Dan barang siapa yang datang pada saat yang kedua, maka dia akan mendapatkan pahala seperti seorang yang berkorban seekor sapi. Wa man ja'a dan barang siapa yang datang di saat yang ketiga, maka dia seperti dia mendapatkan pahala seperti berkorban seekor kambing dan seterusnya. Ada satu hal ikhwah rahimallahu wa yang wajib untuk kita ketahui yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Jum'ah, apabila di hari Jumat karena karena fi kulli babin min abwabil malaikah. Min Maka setiap pintu masjid itu ada malaikat. Apabila di hari Jumat, maka di setiap pintu masuk masjid ada malaikat. Apa fungsi mereka? Apa tugas mereka? Yaktubunal awal fal Dia yang nanti akan menulis siapa yang masuk pertama, siapa yang masuk kedua. Kemudian imam apabila imam sudah duduk seperti tadi saya duduk sebelum adzan berkumandang apabila imam sudah duduk di atas mimbar maka suhuf", maka dia pun menggulung catatannya setelah itu jauh dan dia pun mereka pun mulai mendengar khutbah ikhwah rahimanallahu iyyakum coba perhatikan malaikat ada di setiap pintu, mencatat yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Dia akan berhenti mencatat apabila sang imam sudah masuk dan duduk di atas mimbar. Dia tidak lagi mencatatnya. Masya Allah, Muslimin berarti kaum Muslimin yang datang untuk sholat Jumat. Dia masuk ke dalam masjid, setelah imam duduk di atas mimbar, dia tidak lagi tercatat sebagai seorang yang melaksanakan sholat Jumat. Jumatnya sah, secara fikih Jumatnya sah, tapi dia tak tercatat sebagai orang yang melaksanakan sholat Jumat. Malaikat tak mencatat namanya, makanya ikhwarahminullah wa iyyakum, mohon perhatian. Segeralah datang ke masjid, karena kalau nanti di hari kiamat, kita mungkin merasa, kenapa saya nggak tercatat sebagai seorang yang melaksanakan sholat Jumat? Coba ingat-ingat, Anda datangnya kapan? Apakah sebelum khotib duduk di atas mimbar? Ataukah anda duduk dan masuk setelah khotib duduk di atas mimbar? Kalau anda ingat bahwasanya anda masuk setelah khotib duduk di atas mimbar, berarti anda tak dicatat sebagai orang yang melaksanakan sholat jumat, walaupun sholat jumatnya sah. Oleh karena itu, kalaupun kita sangat sibuk, upayakan, upayakan paling late, paling lambat. ya Jangan sampai sebelum khotib naik dan duduk di atas mimbarnya. Ma'asyar muslimin ya Allah wa iyyakum. Kemudian perkara kedua yang perlu kita perhatikan yaitu dari Samurah bin Jundub anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhduru dzikr." Hadirilah zikir Kemudian wadunu minal imam dan mendekatlah ke imam. Fa innar rajula la yazalu yataba'adu hina wa inkana fi inkana fil jannah. Hadirilah salat Jumat, dengarlah, perhatikanlah khutbahnya dan mendekatlah posisi dengan imam. Berupaya mendekat ke imam. Artinya ketika kita sudah masuk ke masjid, cari posisi yang dekat dengan imam. Jangan cari posisi yang di dinding. Jangan cari posisi yang jauh. Kenapa demikian, ikhwah? Karena sesungguhnya orang yang mencari posisi jauh dari imam, padahal yang dekat ada, maka dia nanti akan diakhirkan masuk ke dalam surga jika dia termasuk penduduk surga. Jangan disayangkan hanya gara-gara mencari posisi jauh dari imam. Berapa banyak kita lihat, masjid-masjid malah jauh dari imam, sah pertama kosong, sah kedua masih renggang mereka malah banyak mengisi bagian-bagian dinding wah, seandainya dia termasuk penduduk surga seandainya nih masuk su penduduk termasuk penduduk surga maka dia dia akan diperlambat masuk dalam surga gara-gara apa? gara-gara dia tidak mau dekat dengan imam. Allah muslimin Allah wa iyyakum. Masuk masjid jangan sampai khatib sudah duduk di mimbar kemudian ambil posisi yang dekat dengan imam. Kemudian ikhwah Allah wa iyyakum Apalagi yang perlu diperhatikan, yaitu hendaklah ketika dia masuk, ya hendaklah dia masuk. Ketika dia masuk, hendaklah dia sebelum dia duduk, hendaklah dia sholat dua rakaat terlebih dahulu. Walaupun dia terlambat, walaupun dia terlambat, Hendaklah dia sebelum duduk hendaklah salat dua rakaat terlebih dahulu. Ma'asyar muslimin rahiman Allah wa Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Jabir qala dia berkata, "Dakhala rajulan yaumal jum'ah. Ketika itu masuklah seorang di hari Jumat wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang berkhutbah. Kemudian berkata, beliau mengatakan kepada sahabat tadi yang begitu masuk langsung duduk. Jadi sahabat ini juga terlambat. Masuk ke masjid, kemudian dia langsung duduk. Waktu itu Rasulullah sudah sedang berkhutbah. Apa kata beliau kepada si sahabat yang langsung duduk tadi? Salai tarakaatain. Apakah kamu sudah salat dua rakaat? Kata sahabat tadi belum. Kum fasalli rakaatain. Bangkitlah dan salatlah dua rakaat. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya jangan duduk sebelum kita sholat dua rakaat. Dia adalah sholat tahiyatul masjid. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada sholat qobliyah sholat qobliyah Jumat yang ada sholat tahiyatul masjid. Baik ketika kita tepat waktu ataupun terlambat. Walaupun khatib sedang berkhutbah, maka tetaplah sholat dua rakaat. Ma'asyal muslimin rahiman ya Allah wa iyyakum. Ada satu hal lain yang harus kita ketahui ketika kita memasuki masjid yaitu jangan sampai kita itu melangkahi bahu-bahu jamaah. Hendaklah kita pamit permisi ya. Jangan sampai melangkahi bahu jamaah. Pernah seorang sahabat ketika dia datang dan dia melangkahi bahu jamaah. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah apa kata beliau? Ejlis, Takut adzaita, takut adzaita. Duduklah kamu, kamu telah mengganggu dan kamu telah mengganggu. Demikian ikhwah Azinullah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, pertama tadi segeralah datang, kemudian masuk, cari tempat yang dekat dengan imam, kemudian jangan melangkahi bahu temannya ketika untuk mencari tempat, kemudian yang keempat, janganlah dia duduk sebelum dia salat dua rakaat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وبه أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ما أشرف المسلمين Wa di khutbah yang pertama, kita telah bicarakan beberapa poin. Masuk masjid segera, sekali lagi masuk masjid, jangan sampai setelah imam kh atau khatib duduk di semimbar, upayakan sebelum itu, semakin cepat semakin baik, karena para sahabat, mereka habis subuh, datang ke masjid untuk mendapatkan pahala orang yang berkorban seekor unta tadi itu, kemudian dia masuk mendekatlah menuju arah imam jika memungkinkan sedekat mungkin kemudian jangan dia longkahi bahu temannya kemudian jangan duduk sebelum dia salat dua rakaat kemudian apalagi ikhwa wa iyyakum yaitu jangan bicara tidak boleh berbicara ketika khatib sedang memberikan khutbahnya bahkan tidak boleh menyuruh temannya diam kalau teman yang ngobrol Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. ansit wal Apabila kamu berkata kepada temanmu di hari Jumat, ansit, diamlah kamu. Artinya supaya enggak mengganggu. Karena biasanya ketika khatib berbicara, kemudian ada yang ngobrol itu pasti mengganggu. Apabila anda berkata kepada teman anda, eh diamlah bang. Mas tolong diam mas. Kalau itu kita lakukan, sementara khatib sedang berkhutbah, fakot lagauta, kamu telah berbuat sia-sia. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya yang dikatakan sia-sia di sini bukan berarti batal puasa, bukan berarti batal ibadah Jumatnya, tapi hilang pahala Jumatnya. Oleh karena itu, gak dibolehkan antar jamaah berbicara. Tidak dibolehkan. Adapun antara khatib dengan jamaahnya boleh. Jamaahnya boleh menegur. Misalnya di sana ada yang bicara, "Maaf Mas, yang di sana tolong jangan bicara." Ketika menegur anak-anak boleh. Antara khatib dengan jamaah boleh berbicara, boleh berinteraktif. Ya, boleh seperti hadis yang tadi yang saya sebutkan menyuruh si jamaah untuk sholat dua rakaat. Dibolehkan, namun antar jamaah tidak dibolehkan. Kemudian Selanjutnya mungkin semua kita telah merasakan yaitu ketika mendengar khotib berkhutbah apalagi khotib memiliki suara yang sangat lembut mulailah rasa kantuk menyerang apa yang harus kita lakukan kondisi seperti ini juga terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi apa yang harus kita lakukan ketika kita mulai ngantuk di saat mendengar khutbah Jangan dibiarkan kantuk ini. Kalau tidak, maka akan jatuh, akan semakin semakin lelap dan masuk kepada tidur. Makanya kita lihat berapa banyak jamaah ketika dia tidak tahu apa yang terjadi di sebelahnya, tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya, sudah komat itu pun dibangunkan orang. Baru dia tahu bahwa sudah komat. Ini tentunya tidak layak, ya. Oleh karena itu, ketika kita ngantuk, ada solusinya supaya kita tidak semakin lelap. Apa itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Umar. Qal dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'isa ahadukum fi majlis yaumil jum'ah, falyatahawwal min majlisihi ila ghair, falyatahawwal min majlisihi ila ghairihi." Apabila salah seorang kalian ngantuk di tempat duduknya di hari Jumat, silahkan pindah dari tempat tersebut ke tempat yang lain. Silahkan pindah dari tempat tersebut ke tempat yang lain, geser ke kiri kah, geser ke kanan atau roker apa namanya ganti tempat dengan temannya. Insya Allah ngantuk tersebut akan hilang. Tapi kalau kita pertahankan ngantuk tersebut, kita tetap berada di sana sementara kelopak mata kita semakin berat, maka itu lambat laun akan membuat kita menjadi tidur yang sangat nyenyak dan ikhwah apabila tidur nyenyak sampai kita tidak tahu apa yang terjadi sekitar kita maka berarti membatalkan wudhu. apalagi sampai keluar ilernya demikian apalagi sampai begitu mau mau bangkit sakit nyenyaknya kaki kebas dan tidak tahu apa yang terjadi bahkan dibangunkan oleh temannya bang bang sudah komat berarti dia tidur nyenyak dan sebagian banyak para ulama yang mengatakan bahwasanya kalau tidur seperti ini tidur yang membatalkan wudhunya bagaimana kalau anda nggak wudhu sementara anda melaksanakan mau melaksanakan sholat jumat oleh karena itu wa iyyakum perhatikan hal-hal seperti ini agar jangan sampai jumat kita menjadi tanpa kita sadari jumat kita batal jumat kita tidak sah gara-gara wudhunya sudah batal iyyakum sedikit terkait dengan sunnah-sunnah pelaksanaan salat Jumat dan satu lagi tambahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yaitu persiapan ketika kita ingin ke salat Jumat beliau mengatakan mandilah dan bersegera memakai pakaian yang baik kemudian memakai wangi-wangian jadikan salat Jumat ini sebagai id kita hari raya kita. Dan memang hari raya kaum muslimin ada tiga Hari raya tahunan dia adalah idul fitri dan idul adha Hari raya mingguan yaitu salat jumat Demikian Inna Allah malaikata salluna ala nabi Ya ayu alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاه